pada malam biasa pada game, ya akan gue kata MMR dan kalau akan cast dari MMR. Oke, gue akan sedikit cepat. Gue udah 4 kali berusaha untuk melakukan casting pada hari ini dan semuanya itu terdapat masalah, yaitu frame rate drop yang cukup parah. Gue nggak tahu kenapa, ada apa dengan laptop gue. Sejauh ini nggak pernah yang namanya frame rate drop yang parah banget sampai itu semua game tidak bisa di cache ya sama sekali. Ini tidak menunjukkan pergerakan sama sekali dan hampir I don't know what to say. Oke, dan kali ini juga terdapat invoker dari raja kita memiliki specter, spirit breaker, lalu juga ember spirit, pencil spirit, dan juga abaddon, dan pada dire kita punya lone druid, lord spirit, phantom assassin, poker, dan juga oracle. Dan ya, line up kurang lebih akan berada di druid di offline, poker middle, phantom assassin core, dual support dari lord spirit dan juga oracle, lalu specter akan dimainkan di, sebagai core safe lane. Ember Spirit akan mengambil middle lane. Masih kurang jelas apakah Joker ataupun Abaddon yang akan dibaca di pantai. Kalau misalnya sih Spirit Breaker yang akan dimainkan di offlane ya. Abaddon akan dimainkan sebagai 30 seconds after battle. Ini sebuah support kemungkinan besar. Sudah pasti. Dan middle top lane akan dikuasai oleh dire dan bottom lane akan dikuasai oleh radiant. Now murder each other for my amusement. Never refuse gold given. Berusaha untuk melakukan scouting sementara. Cukup tanky spirit bear untuk dilakukan takedown 1400 HP pada satu. Bear akan untuk menarik creep dari Radiant. Supaya tidak bisa diambil ya. Spirit bear akan berusaha untuk dilakukan attempt takedown. Kita 500 lagi dan control spirit bear. Hit demi hit pun dikutukan untuk melakukan takedown terhadap spirit bear. Dan baik sekali Vengeful Spirit mengambil crit besar ya untuk dikali sedikit tambahan XP dan juga gold. Balik keadaan Londrit dipaksa harus bermain relatif aman. Dan middle lane terdapat rotasi kembali terhadap Ember Spirit. Sunstrike di attempt juga. Nah, masih melakukan take control Ember Spirit. Dan langsung saja menggunakan, oh baik sekali tadi, menggunakan Searing Chain Ember Spirit tuh mencegah terjadi takedown. Dan kali ini terdapat attempt takedown kembali dari Spirit Breaker. Berusaha untuk melakukan take control Ember Spirit. Nah, berhasil saya mengenainya dengan menggunakan Jars of Darkness dan Spirit Breaker mampu mengambil First Blood terhadap Earth Spirit. Sekali lagi hampir saja Vengeful Spirit juga mampu melakukan takedown. Dan ditemukan takedown oleh Invoker Vengeful Spirit 42 HP lagi. Berusaha untuk menemukan takedown namun masih belum bisa menemukan posisi di mana Vengeful Spirit berada dan hasil Dire's top tower is being attacked. Jauh ini, doh, seperti yang ditemukan oleh Earth Spirit, berusaha untuk melakukan rolling boulder kembali dan Dark of Darkness dikeluarkan oleh Spirit Breaker terhadap Earth Spirit. Lalu agresif seperti tadi. Arcane Rune akan diambil oleh Spirit Breaker. Earth Spirit mampu untuk keluar sejauh ini. Dan hit demi hit kembali dikeluarkan rolling boulder untuk melakukan slow terhadap Spirit Breaker. Lalu saja menggunakan Jars of Darkness keluar dan mengarah terhadap Spirit Bear dan dihentikan oleh Spirit Breaker. Hit pun dikeluarkan, hit demi hit dikeluarkan, masih belum bisa melakukan takedown terhadap Spirit Breaker. Langsung saja roll boulder, tidak mengenai siapapun. Dan Spectre langsung menggunakan dagger ya, spectral dagger. Dan sepertinya Spirit akan mampu di takedown lagi. Slow yang diambil oleh Spectre cukup cepat. Dan oh, Verifier tuh kembali menyelamatkan nyawa. Verifier ya, sejauh ini dikatakan Verifier merupakan item yang kurang signifikan
pada saat awal peluncurannya, namun sejauh ini pada early game pada saya mampu peran cukup besar ya untuk mencegah terjadi takedown terhadap hero-hero, dan Spectral Dagger masih belum bisa temukan kita terhadap Laundrette. Laundrette terlalu cepat mempunyai rabbit yang menambahkan dari Laundrette sendiri, dan attack akan dilakukan kembali terhadap Vessel Spirit. Chaos of Darkness juga dikeluarkan dari Spirit Breaker, masih belum bisa menemukan kill terhadap Laundrette. Sekali lagi Blast dikeluarkan kembali, namun masih belum bisa melakukan takedown terhadap Laundrette. Dan Oracle masih menemukan kill terhadap Umbaydon di top lane ya, dan Laundrette juga kembali menemukan kill terhadap Spirit Breaker. Sepertinya Laundrette sudah mempunyai Entangle, oh belum, masih belum punya Entangle, namun damage yang dihasilkan juga besar. Terdapat Orb of Venom dari Spirit Bear, so megang peran cukup besar tadi untuk takedown. Hari ini terdapat rotasi terhadap Ember Spirit kembali dari Invoker dan juga Oracle, masih belum bisa melakukan kill. Spirit Breaker melakukan Chaos of Darkness terhadap Invoker. Invoker langsung saja dikena base sekali lagi, base ketiga tidak terkena sasaran dan belum bisa melakukan kill. Dan Oracle mampu menemukan kill terhadap Ember Spirit terlebih dahulu, dan terdapat rotasi dari Abaddon sekarang. Asa saja Portals End digunakan, namun tidak bisa menghentikan laju dari Abaddon, dan Abaddon mampu bisa menghentikan kill menggunakan Mist Coil. Dapat rotasi sekarang terhadap Earth Spirit, dan stun dikeluarkan, masih belum bisa menemukan stunnya cukup signifikan, hanya 0,5 detik pada level 1. Dan sekarang Invoker berusaha untuk melakukan takedown. Oh, baik sekali tadi penggunaan Deepening Blast untuk bisa dikatakan untuk menyelamatkan nyawanya. Dan kali ini Abaddon masih belum bisa menemukan kill terhadap Invoker, berusaha untuk mengambil kill lagi terhadap Oracle. Oracle masih mempunyai Fortress End dan Eddie karena diri sendiri untuk meminimalisir damage, namun sayang sekali Oracle masih belum bisa di takedown, masih bisa di takedown. Jauh ini cukup agresif. 4-3 pada 5 menit. Namun Phantom Assassin memimpin Lasit sejauh ini, 34 Lasit, 1330 gold di bank. Great Bear pada level 3 sakit, pada level 3 akan mempunyai Entangling ya. Ya, Entangle sekali lagi itemnya skillnya cukup baik untuk melakukan takedown. Dan kali ini setiap Laundrette akan mampu di takedown. Oh, movement speednya cukup cepat, masih belum bisa dilakukan takedown. Dan kali ini terdapat Spirit Bear kembali untuk menahan laju dari Spectre, dan Laundrette masih belum bisa di takedown. Masih cukup tanky, 600 HP pada level 4. Tidak ada damage yang terlalu signifikan dari hero-hero demi League Radiant. Radiant's middle tower is taking damage. Paksa keluar lane sejauh ini. Thanks. Kalau kritik saja, bahkan untuk menambahkan attack speed dan juga attack damage dari Invoker ya. Ya. Denied. Kali ini kita sudah mencapai level 6 Phantom Assassin. Dan untuk melakukan takedown terhadap Abaddon, Abaddon harus berhati-hati karena mampu takedown cukup mudah. Dan kali ini terdapat rotasi dari Spirit Breaker berusaha untuk menangkap Invoker yang memperhatikan dia mampu di takedown. Satu kali lasin lagi, Blast sudah dua kali, dan Deafening Blast keluar. Namun tidak bisa mencegah terjadi takedown terhadap Invoker. Rotasi dari support milik Radiant memang berbahaya untuk melakukan takedown. Terlebih lagi support milik Dire berada di top lane semua. Dire's middle tower taking damage. Laundrette level 5 ya. Oh, sudah mencapai level 6 malah. Level 6 Laundrette cukup berbahaya sejauh ini. Karena
3 skill di rabbit, yaitu menambahkan attack speed dan juga movement speed. Dan juga 3 level di spirit bear sudah memiliki entangle. Dan kali ini terdapat kasih terlalu ember speed, namun ember speed langsung saja menggunakan remnant keluar. Cast of darkness mengarah terhadap phantom assassin. Oke, cukup susah untuk melakukan attack dengan phantom assassin. Dan kali ini Abaddon paksa menggunakan ultimate-nya. Dan kali ini terdapat portals and untuk menghabisi nyawa dari Abaddon. Abaddon mampu di take down cukup mudah, namun kali ini terdapat speed breaker berusaha untuk melakukan take down terhadap phantom assassin. Namun phantom assassin masih cukup tanky untuk dapat take down. Terdapat regenerasi dari purifying flame dan juga salve ya dari phantom assassin sendiri setelah dikeluarkan kembali untuk phantom assassin. Phantom assassin masih belum bisa di take down portals and untuk menghentikan laju dari Raiden, namun Fastful Spirit masih mampu menggunakan skillnya. Dan Soundtrack masih belum bisa menemukan kill terhadap Fastful Spirit. Dan kali ini terdapat rotasi dari Earth Spirit menemukan stun terhadap Fastful Spirit. 27 HP lagi masih belum bisa di take down. Dan ini akan mampu keluar grab dan agresif dari Ember Spirit, bisa untuk menemukan kill Earth Spirit. Hampir saja mampu di take down dengan Abaddon dalam miss call untuk memastikan kill. Dan kali ini Oracle menggunakan Quest Edict terhadap dirinya sendiri dan juga Purifying Flame untuk melakukan regenerasi, namun damage yang dihasilkan oleh Radiant cukup banyak. Soundtrack di attempt masih belum bisa menemukan kill. Dial's top tower is under siege. Siapapun dan Radiant structures are fortified. Ember Spirit belum. Dial's structures are fortified. Dial's top tower is being attacked. Radiant's bottom tower is demolished. Karena akan banyak rotasi dari hero milik Radiant, bottom tower mampu di take down di ujung udara dan laundry dengan level 4 bear yang menambahkan 50% damage terhadap building. Oh, 40% damage supaya. Radiant's middle tower is being attacked. Badan akan berusaha untuk take down dari Phantom Assassin. Soundtrack tidak mengenai sasarannya, cukup jauh. Dan Phantom Assassin langsung saja masih memiliki Stifle Dagger. Oh, critical terkena terhadap Badan. Badan langsung saja menggunakan Apathic Shield. Stifling Dagger masih belum menemukan sasarannya dan masih belum bisa melakukan kill terhadap Abaddon. Oh, menemukan Abaddon dengan menggunakan Ronaldo Kick dari Earth Spirit. Sayang sekali tidak bisa untuk melakukan attempt terlebih lanjut terhadap Phantom Assassin ya. Gak, Abaddon masih mampu untuk hidup untuk sementara ini. Dan kali ini terdapat rotasi terhadap Spectre, Spectral Dagger dan Stifling Dagger dan juga Phantom Strike dilakukan terhadap Spectre. Masih belum bisa melakukan attack Spectre. Dan kali ini terdapat Rolling Boulder dari Earth Spirit dan mereka menggunakan Purifying Flame untuk memastikan kill. Dan kali ini terdapat Remnant Aggressive dari Ember Spirit juga bisa mendapatkan counter kill. Dan kali ini Charge of Darkness juga dikeluarkan dari Spirit Breaker. Spirit Poker mendapatkan double damage sejauh ini, bisa untuk membantu Phantom Assassin. Phantom Assassin bisa untuk memancing terlebih dahulu. Dan kali ini dilepas Stifling Dagger dan juga Phantom Strike. Meteor langsung juga dikeluarkan dari Spirit Poker. Oh, damage yang dihasilkan cukup besar menggunakan Alacrity. Dan kali ini stun mengenai sasaran, namun saya sekali tidak memiliki waktu lebih lanjut untuk melakukan follow up. Silence mampu mengenai 3 hero dan Phantom Spirit mampu melakukan take down terhadap Earth Spirit terlebih dahulu. Dan Oracle berada di posisi yang salah, mampu di take down. Seperti False Promise digunakan untuk mendelay kill lebih lanjut. Dan Deafening Blast dikeluarkan dari Invoker. Stun juga dikeluarkan, namun Invoker mampu melakukan kill terhadap Phantom Spirit terlebih dahulu. Earth Spirit mampu melakukan kill terhadap Oracle. Dan Ember Spirit double kill terhadap Invoker, damage risikonya cukup besar. Dan kali ini sepertinya triple kill mampu terjadi. Dan langsung saja Sirik Chen digunakan triple kill diambil oleh Ember Spirit. Ember Spirit masih cukup tanky, masih belum bisa di take down. Dan kali ini juga terdapat Spectral Dagger dan Phantom Assassin. 3 kali blast dikeluarkan dari Spirit Breaker, 4 kali blast. That blast man, ini adalah sebuah RNG 17%. Kali dikeluarkan Charge of Darkness, apakah blast mampu dikeluarkan lagi? Dan Sirik Chen untuk memastikan kill. Dan Ember Spirit mampu mengambil kill. Ember Spirit baik sekali. Phantom Assassin tidak mampu mengambil kill ya tadi. Dan Soundstrike hampir saja mengenai sasaran, hampir saja mampu melakukan deny Phantom Assassin tadi terhadap neutral creep. Namun sayang damage yang disisikan cukup kurang dari neutral creep, tidak mampu memastikan kill. Dan Ember Spirit sudah menyelesaikan. Dial's top tower is under siege. Masuk travelnya 5500 nerf untuk sementara. Triple kill sangat membantu tadi. Portent's end terhadap Abaddon. Dial's top tower is dari kali ini terdapat rotasi dari Laundry bersama untuk melakukan takedown terhadap Abaddon. Abaddon tidak ada yang berani ini untuk sementara karena mempunyai ultimate. Dan kali ini Soundtrack untuk memastikan kill dan juga Meteor. Sepertinya terlalu berlebihan dari Invoker sendiri untuk melakukan kill terhadap Abaddon. Perfect.
kali ini dapat rotasi Fast Spirit. Satu pompa takedown. Sayang sekali Hitwalker rupanya mampu di takedown terlebih dahulu dengan rotasi dari Spirit Blacker ya. Dua hero mampu di takedown. Dire's middle tower is being attacked. Dan kali ini terbuat rotasi dari laundry. Oh, entangle tidak dikeluarkan sama sekali. Activate invisibility, sayang sekali invisibility harus keluar terlebih dahulu. Dan kali ini Spirit Breaker langsung saja menggunakan ultimate-nya Nether Strike. Oh, namun sayang sekali masih bisa di cancel untuk sementara menggunakan roaring. Buang savage roar dari laundry. Namun masih bisa melakukan kill terlebih dahulu karena Laundry tidak bisa bergerak, terdapat Searing Chain. Dan kali ini Rolling Boulder maju. Fast Spirit masih mampu di takedown menggunakan Purifying Flame, menggunakan Oracle dari Oracle. Dan Spectral Dagger digunakan dari Spectre, digunakan oleh Spectre. Spectre masih belum bisa mendapatkan kill sama sekali. Ya, ini 9 assist sudah dimiliki oleh Spectre. Baru satu dead ya. Namun masih bisa menemukan satu kill pun. Dan Brandon maju kembali dilakukan oleh Ember Spirit, berusaha untuk menekan salah satu hero. Namun sayang sekali tidak menemukan salah satu hero. Dan ya, agresi sudah selesai dilakukan. Dire's bottom tower is being attacked. Attribute to my house. Dan kali ini Earth Spirit berusaha teman-teman maju dan Ember Spirit mampu mati pastinya cukup baik. Ultima juga dikeluarkan dari Earth Spirit, namun sayang sekali Ember Spirit yang bisa disimpel besar ya. Dan double kill yang akan terjadi. Oke, false promise untuk juga terjadi kill. Fast Spirit mampu mengambil kill terlebih dahulu dan swap kembali dilakukan terhadap Oracle. Oracle juga mampu take down sejauh ini. Dan Spirit mengambil 2 kill. Jauh ini 3100 network dimiliki oleh Ember Spirit. Dire's middle tower is being attacked. Radiant's top tower is being attacked. Item selanjutnya itu Battle Fury. Masih cukup jauh. Dire's middle tower akan menjadi sebuah hal yang cukup cepat. Melihat rate of kill dari Ember Spirit is now but a memory. Apalagi akan diattempt oleh Phantom Assassin. Tipik keluar langsung saja dilakukan oleh Phantom Assassin. Spirit Blacker meng-cancel charge-nya langsung saja. Phantom Assassin masih belum bisa juga menemukan Battle Fury ya. Baru menyelesaikan Perseverance-nya. Tidak ada salah sebenarnya dari Ember Spirit yang mengambil Blood Sword terlebih dahulu, tidak mengambil Perseverance. Ini juga merupakan faktor di mana Ember Spirit juga mempunyai battle ya. Namun terus saja membeli Perseverance tapi memberikan pasif healing, pasif regeneration, dan juga pasif baik itu mana ataupun health. Radiant's middle tower is being attacked. Dibandingkan harus mengandalkan botol untuk melakukan regenerasi. Diketahui juga mempunyai booster track untuk maju balik ke lane ya, cepat. Dan kembali terdapat entangle, kembali terdapat abaddon. Serangan belakang disekuarkan untuk mengejar Oracle. Oracle sepertinya mampu di booster cukup cepat. Invoker juga harus berhati-hati, masih mampu di take down juga. Ember Spirit mendapatkan double kill dengan menggunakan flame shield. Sebenarnya Laundry akan menjadi casualty ketiga. Swap kembali dilakukan dari Ember Spirit dan mampu menemukan Laundry. Namun stun baik sekali Ronaldo kick dari Ember Spirit mengenai 4 hero, namun sayang kill masih bisa terjadi. Dan kali ini Phantom Assassin akan menjadi casualty selanjutnya sepertinya. Dan 2 hero mampu di take down Ember Spirit dan Abaddon mampu di take down Phantom Assassin dan Earth Spirit. Dan 5 hero wipe out terjadi. Ember Spirit sakit sekali tadi damage yang dihasilkan. Sudah langsung saja menyelesaikan Battle Fury-nya. Besar 2000 network diambil oleh Ember Spirit, 2300 gold chains dan 1100 minus gold ya dari Dire. Gak bisa kita lihat graph-nya. 5500 jauh itu bagi Radiant untuk XP ya juga cukup jauh, 4000 5000 jalan besar.
Dire's top tower is being attacked. Ember Spirit melakukan regenerasi terlebih dahulu, menyelesaikan battlefield dan remnant maju kembali dilakukan. Sudah menyelesaikan battle fury, damage yang dihasilkan akan menjadi besar. Lebih lagi sama bersinergi dan namanya strike office. Strike office melakukan hit terhadap banyak unit sekaligus. Dan berbeda saat sudah peter akan mampu mendapatkan kill yang cukup cepat. Dan kali ini terdapat rotasi terhadap spirit breaker, rolling boulder, ton mampu mengenai sasaran Ronaldo yang cukup baik. Sun strike dan fortress end baik sekali, penempatan yang cukup pas, namun terdapat rotasi dari abaddon. Oh sorry kamera. Dan spirit breaker masih mampu hidup meskipun terdapat purifying flame dari Oracle. Dire's bottom tower under fire. Akan dipush oleh Ember Spirit. Ember Spirit meskipun bukan merupakan unit pusher yang paling baik, namun mampu membunuh creep dengan cukup cepat. Dan kali ini terdapat rotasi kembali lagi terhadap Spirit Breaker. Dua hero langsung saja datang, dan tiga hero kali ini juga terdapat rotasi dari Londrit. Namun sekarang terdapat Ember Spirit pada bottom lane. Dan Abaddon mampu saja kembali ke lane. Ember Spirit langsung saja mampu melakukan damage yang cukup besar. Ember Spirit langsung melakukan remnant ke depan. Hate yang dilakukan kembali lagi mampu menghasilkan damage yang cukup besar terhadap invoker mampu di takedown. Longer juga mampu melakukan takedown terlebih dahulu dari Ember Spirit. Namun Ember Spirit juga mampu mendapatkan kill terhadap Oracle. Kali ini Longer bisa dikejar, satu melakukan takedown. Kali ini digunakan Drum of Endurance untuk mengejar Longer. Longer cukup cepat speednya, 450 speed, dan kali spectral dagger digunakan untuk memperlambat laundry seperti mampu dilakukan takedown. Dan searing chain pastikan kill kombinasi select love dan searing chain, kombinasi klasik skill dari Ember Spirit. Selanjutnya pun tidak akan jauh lagi dari Ember Spirit. Spirit Dagger sudah selesai dibeli. Kemungkinan besar dari Dallas akan menjadi item selanjutnya. Dan kali ini terdapat attempt terhadap Invoker. Invoker langsung saja tersisa 200 HP, masih belum bisa di takedown. Sejauh ini False Promise digunakan juga. Oh, langsung saja digunakan swap terhadap Oracle. Oracle ini akan mampu di takedown juga. Dan Invoker dari top lane akan mampu di takedown oleh Ember Spirit. Dan juga Oracle mampu di takedown dari DS. Dan Ember Spirit juga mampu menemukan kill lagi terhadap Earth Spirit ya. Dan pada middle terdapat Lone Druid yang hanya tersisa sendiri. Tidak ada bantuan dari Phantom Assassin. Searing Chain untuk memastikan kill, dan Savage Roar bisa untuk sedikit memberikan kesempatan untuk kabur. Namun Spirit Breaker maupun Lone Druid dibantu oleh Ember Spirit tadi ya. Dire's middle tower taking damage. Dire's middle tower is being attacked. Seperti akan menjadi game yang cukup mudah bagi Radiant. Dire's middle tower has sangat fallen. Sangat berada pada Radiant. 10.000 network dan 10.000 XP ya. Jauh. Dan ya, Spectre memiliki 20 assist. Tidak bisa berperan cukup banyak. Banyak dari takedown dilakukan, tidak mampu menemukan satu kill pun. 17 kill diambil oleh Ember Spirit ya. Strike maksudnya tadi untuk melihat ada yang melakukan attempt roshan, namun tidak ada yang melakukan attempt roshan sejauh ini. Dan intinya sekarang baru akan dilakukan attempt terhadap roshan. Namun ya tidak dilakukan seperti attempt roshan. Dan Phantom Assassin menggunakan smoke, tidak menemukan adanya hero dari Radiant. Sekarang baru menemukan hero dari Radiant, dan langsung juga ditemukan dari Radiant juga menemukan hero dari Dire. Dan ultimate langsung saja digunakan dari Spectre. Dan Dust of Darkness mengenai 3 hero mampu menemukan kill terhadap 3 hero. Bahkan mampu menemukan 2 hero dari kill Ember Spirit langsung mengatur Phantom Assassin. Dan Lone Druid mampu di takedown juga dari Abaddon. Dan GG, tidak bisa dipungkiri lagi ini akan menjadi game yang cepat. Dire's middle tower is being attacked.
Dire's middle tower taking damage. Dire's middle tower is now but a memory. Bukan merupakan game yang bagus oleh seorang Londruid. 25-2. Dan sepertinya makan jadi game yang cepat. Dire's middle barracks has fallen. Dire's middle barracks has fallen. Bottom tower is being attacked. Unacceptable. Game sudah tidak terlalu seru untuk dilakukan casting. Dire's bottom tower is fallen. Dire's bottom barracks are under attack. Dire's bottom barracks has fallen. Dire's bottom barracks has fallen. Merupakan game yang cukup lama lagi, sepertinya akan menjadi sebuah game yang cukup cepat. Konflik sudah menggunakan barak dan tower akan langsung di attempt. Tidak ada usaha untuk melakukan defense. Dire's middle tower is being attacked. Astrak di fountain, usaha untuk mencegah terjadi fountain farming dan Fanslow Spirit belum melakukan fountain farming. Dan Ember Spirit sekarang berusaha untuk melakukan takedown. Dire's middle tower taking damage. Dire has fortified their tower. Dire's middle tower is being attacked. Masih bisa menemukan kill terhadap semua kill ini. Onage. Dire's ancient is under attack. Ancient pun sudah dilakukan di attempt. Dia bisa disini juga besar. Kali ini aku mau kill lagi. Ember Spirit membunuhkan kill terhadap Ember Spirit di fountain. Dan sepertinya lagi tanah akan terjadi juga. Dua double kill terjadi. Spectre akhirnya mendapatkan kill. Ya, selamat bagi Spectre. Ya, akhirnya mampu memecahkan zero kill dari Spectre ini. Game sudah selesai. Dan diakhiri dengan wipe out terhadap Team Dire. Dan sekian casting dari saya pada hari ini. Thank you udah nonton, jangan lupa like video saya, subscribe ke channel saya, dan jangan lupa untuk nontonnya pada esok hari. It's Definition, signing out.